bukan kami yang memperbaiki itu, sesuai dengan surat beliau itu nanti PT Temas yang mau perbaiki. Dan mereka sudah rapat yang kami dengar waktu itu, sudah menyiapkan anggaran sekitar 600-an juta waktu itu. Ya kalau suratnya kan kembali seperti semula, bukan tembel-tembel. Kalau sementara ini kan ya ditambah-tambah, dituruk-uruk aja pakai itu. Ya, itu bukan mencapai persoalan, dan itu yang jadi perhatian masyarakat. Benar, saya setuju itu, karena jalan rusak. Sekarang kita dengan PU Temas ya. Dan sebetulnya kita mau langsung ambil alih, mereka tetap lewat terus menerus. Sehingga kita misalnya mau anggarkan di APBD, kalau juga penanganannya setengah-setengah ketika masih dilewati, itu juga relatif tidak begitu menjadi solusi terbaik. Kemudian berikutnya kami akan coba bicarakan dengan pihak PT Temas ini dengan beberapa alternatif. Pertama, apakah dia sanggup untuk membangun permanen jalan di sini supaya dia nyaman melewati, itu satu. Yang kedua, kita stop Temasnya supaya mencari alternatif yang lain, karena sambil menunggu proses pembangunan di kelas Gurimbang, dermaga yang ada di Gurimbang. Setelah menuai polemik sekian lama dan bersikukuh jika PT Temas harus bertanggung jawab atas kerusakan Jalan Haji Isa 3, akhirnya Pemkab Brau dalam tanda kutip mengalah dengan melakukan perbaikan Jalan Haji Isa sejak April 2018 lalu untuk satu sisi. Sementara sisi yang lainnya hingga saat ini masih dalam kondisi rusak berat. Namun demikian, informasi beredar bahkan sudah diumumkan resmi oleh Pemkab Brau melalui halaman Facebooknya, dipastikan tahun 2020 ini kedua sisi Jalan Haji Isa 3 akan mulus kembali. Apa yang membuat Pemkab Brau akhirnya memutuskan mengalah dengan memperbaiki Jalan Haji Isa ini? Saksikan kita sekarang. Kami kesini dengar info bahwa Pemkab Brau lewat anggaran 2020 ini informasinya akan memperbaiki, akan menuntaskan pekerjaan sisi kanan kalau dari sini Jalan Haji Isa 3. Betul kayak itu, Pak? Betul, Pak ya. Berapa anggaran? Alokasi untuk fisiknya, Pak, ini per program sekitar 26,3 miliar. Itu untuk pekerjaan jalan saja atau gimana? Rencananya yang akan kita tuntaskan adalah jalur lalu lintas, badan jalannya dulu. Badan jalan. Jadi yang sudah terlaksana sampai dengan akhir tahun 2019, itu kan kalau kita dari Jalan Haji Isa, perempatan Jalan Haji Isa dan Isa 3, sisi kiri ya. Sisi kiri, nah ini yang akan kita tuntaskan, sisi kiri yang sisi kanan selesai ditambah dengan sisi kanan secara keseluruhan. Oke. Jadi itu dari Haji Isa perempatan sampai ke ujung dekat Tirtonegoro ya? Insya Allah rencananya seperti itu, Pak. Oke, gitu ya. Sampai saat ini tahapannya sampai mana sudah, Pak Jen? Untuk penganggaran kan sudah clear nih, karena di DPA, di RKA kami sudah ada. Kemudian perencanaan juga sudah. Perencanaan sudah ya.
Sekarang ini yang kami persiapkan adalah menyiapkan dokumen-dokumen teknis untuk pelelangan. Oh gitu. Nah, sebagai informasi, di rencana umum pengadaan RUP di UMP itu sudah kami tayangkan. Sudah tayangkan ya? Di rencana umum pengadaan sudah ada sebenarnya untuk lanjutan preservasi Jalan Haji Setiga. Haji Setiga, sudah ada ya, sudah muncul ya? Di rencana umum pengadaan. Oh, rencana umum. Nah, walaupun kita masih mempersiapkan dokumen-dokumen teknis, ya misalnya HPS, nah, kemudian kerangka acuan kerja, syarat-syarat kontrak dan syarat-syarat kontrak. Oke. Kami upayakan bisa menyiapkan ini dalam waktu cepat. Dan usahakan bisa di bulan-bulan ini juga lah. Oke. Ya, karena apa ya? Karena seperti kita lihat di lapangan ya, kondisi seperti itu perlu pekerjaan yang matang. Segera. Ya. Dan cukup panjang waktunya kan? Betul. Memang apa ya? Ya, itulah tahapan. Dari sisi perencanaan rigid beton lagi. Iya, menyesuaikan dengan yang kiri ya. Menyesuaikan dengan yang kiri dan menyesuaikan dengan kondisi fondasi jalan. Oke, nah pada saat itu nanti selesai Pak Jun, dari sisi perencanaan itu rencananya kelas jalannya kelas apa? Kekuatan jalan? Sebenarnya kelas jalan kita ini kan masih kelas jalan kelas 3. Tetapi kita bisa kategorikan ini sebagai jalan khusus. Jalan khusus. Ya. Berapa kekuatannya itu kalau sedang? Kalau jalan khusus itu kita dengan rigid pavement itu lebih dari 8 ton. Ya. Artinya kalau memang nanti dilalui kendaraan berat lagi sudah aman ya. Misalnya sepanjang ini ada truk molen, ada peti kemas yang lewat di situ. Kalau itu misalnya nanti sudah jadi, lewat situ aman ya? Aman, soalnya aman. Aman ya? Aman. Kita yakin. Aman ya? Oke. Jadi begini, kami masuk pada esensi. Karena ini kita melihat bahwa, kita melihat sejarah Pak ya. Dulu Jalan Haji Setiga itu adalah salah satu jalan terbaik yang ada di Kabupaten Bawang. Asri dan masyarakat banyak memanfaatkannya untuk olahraga dan segala macam, saking bagusnya jalan. Tapi sekarang kan alhamdulillah bagus juga. Kan? Bagus dalam tanda kutip kalau sekarang. Nah, itu terjadi karena sejarahnya memang selain banyak kendaraan bertonase di atas 8 ton yang lewat, juga salah satunya karena peti kemas sering lewat. Kebetulan dalam sejarahnya peti kemas PTT Mas ya, kami sebut itu ya, itu memang ada perjanjian dan diizinkan lewat situ dengan satu klausul ketika ada kerusakan memang mereka bersedia untuk memperbaiki. Nah faktanya memang pada saat ada kerusakan betul aja mereka membaiki, tapi ya biasanya tambal sulam. Dan Pak Jun pun sering di lapangan kaitannya ngawasin mereka, bahkan TRC pun turun tim reaksi cepat ya. Kaitannya dengan itu, sekarang akhirnya buntutnya sisi kiri sisi kanan APBD juga. Kenapa nih pemerintah akhirnya memutuskan, ah, sudahlah daripada kita membiarkan tema mengerjakan begitu juga hasilnya masyarakat ngomel juga. Akhirnya pemerintah turun tangan pakai APBD. Kenapa Pak pemerintah turun tangan? Ya seperti halnya anggaran di tahun anggaran 2019 ya. 2019 itu berapa di situ? Anggarannya 18,6 M. Itu juga dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di tahun anggaran 2020 ini kan 26,3. Itu pagu kerjaan konstruksinya ya. Nanti kan itu lelang lagi tuh. Kita nggak tahu lelang ditaruh orang berapa, ya itulah mekanisme lelang. Kemudian terkembali ke sumber anggaran. Insya Allah yang sudah di apa alokasikan sampai dengan rencana 2020 akan kita laksanakan. Nah, terkait dengan sumber anggaran Pak. Jadi memang dengan anggaran yang besar itu sebenarnya adalah kebutuhan ini kan kalau kita melihat kondisi di lapangan sudah cukup mendesak. Betul. Fondasi jalan ini kan memang sudah tidak layak lagi. Tidak layak dalam artian? Dalam arti konstruksinya Pak. Sudah terturun atau apa? Sudah terturun, kemudian juga banyak lubang. Jadi dahulu perencanaan itu kan kita hanya menggunakan fondasi dari agregat kelas C. Kelas C ya. Kelas C itu Pak adalah komposisi antara agregat dengan sirtu, pada saat yang lalu memang beban lalu lintas tidak sebanyak sebab sekarang ya. Dan artinya dengan kemajuan berau yang ada sekarang, lalu lintas semakin ramai, kendaraan berat semakin banyak,
akhirnya jalan-jalan ini memerlukan peningkatan, peningkatan struktur lah kalau kita bahas. Nah, konstruksi yang paling ideal di sini adalah dengan rigid fragment. Dan kita membenahi pondasinya, kita juga meningkatkan permukaannya dengan beton. Dengan anggaran yang besar, kalau kita berharap ke swasta, kapan kita di Kabupaten Berau khususnya Jalan Haji Isa 3 menikmati bisa selesai? Bagus. Bisa selesai. Pasti jadi masalah. Masyarakat sekarang pun akan selalu protes. Kalau kita menunggu Temas lah ya, memang kan tidak cuma Temas dan dan kami akui juga Temas selama ini cukup berkontribusi ya, setiap kali kita perbaiki ada juga sih mereka membantu katakanlah agregat mereka ya, kami sering berkomunikasi juga. Artinya kalau diminta kontribusi mereka bantu. Jadi ada kontribusi juga untuk kami. Jadi perlu kami sampaikan juga ini sementara kegiatan ini menunggu lelang. Kami dari TRC sebenarnya tidak melakukan pembiaran terhadap kondisi jalan yang ada. Ya, kami sudah agendakan sebenarnya perawatan itu kan berkala sebelum kegiatan di jalan. Kemarin-kemarin memang terkendala cuaca. Alhamdulillah hari ini panas. Silahkan dilihat, itu sudah kita benahi. Minimal kita ratakan lubang-lubang yang ada. Kan? Supaya tidak terlalu benganga muncul lah Bang. Supaya tidak terlalu berat membahayakan juga. Ya kan? Tidak membahayakan pemakai jalan. Kalau kerusakan bertambah berat kan otomatis perbaikan penanam juga memerlukan biaya. Oke. Maka tetap pelihara juga. Tapi pemerintah peduli. Ya, bukan mendiamkan lah ya. Bukan mendiamkan. Okay. Ya artinya kan penganggaran yang besar kita susah kalau untuk sebetulnya anggaran bisa selesaikan. Makanya ini bahasanya lanjutan. Lanjutan itu artinya kan melanjutkan yang kemarin. Betul. Bukan tidak terputus. Oke. Tapi saya balik dulu dengan kepedulian pemerintah tadi dengan melibatkan TRC lah ya. Kadang banyak juga masyarakat kita yang tidak mengerti, akhirnya sembarang komentar di Facebook maupun di WA. Apa yang dikomentarnya bahasanya begini. Kalau TRC juga memperbaiki itu sementara juga ke depan mau di rigid payment tadi, udah bombong gitu. Tanggapan Pak Jun? Jadi begini Pak, kepentingan kita terhadap Jalan Haji Isa 3, kepentingan dalam arti jalan ini supaya selalu tetap bisa dilewati, kemudian mudah-mudahan aman dan nyaman dinikmati masyarakat. Nah ini menurut kami sangat lebih utama lagi. Dan TRC sendiri Pak, kita menggerakkan alat berat. Alat berat kan memang punya PU sendiri, kita hanya BBM. Kemudian material itu ada yang disupport dari perusahaan Temas, ada juga yang material-material yang katakanlah ada kerjaan-kerjaan kita membongkar jalan, membongkar aspal. Itu yang dipakai? Existing. Itu yang kita gunakan lagi untuk menutup Pak. Okay. Dan material ini karena dia komposisinya ada agregat, ada aspal, ini lebih bagus dari ikatnya. Okay. Jadi ketika panas, aspalnya itu kan mencair, kemudian melapisi, mengikat. Okay. Ya. Artinya dari sisi anggaran tidak terlalu besar juga? Tidak terlalu besar Pak. Kita hanya di peralatan sebenarnya. Okay. Peralatan itu BBM lah. Ya, karena kan kepentingan kita bagaimana jalan ini bisa selalu bisa dilewati, jangan sampai terputus, dan mengantisipasi kerusakan yang bertambah parah, sehingga pembiayaan akan lebih besar. Dan undang-undang bahwa menyiapkan fasilitas jalan yang aman bagi pengguna jalan, bagi masyarakat, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Insya Allah Pak, cuma kan memang tahapan tadi itu Pak. Tahapan, kita kan tidak bisa instan langsung jadi. Betul. Ada namanya penganggaran. Maksud saya kaitannya dengan TRC tadi, kenapa harus itu, karena kalau jalan dibiarkan begitu, nanti ada kecelakaan, nanti yang salahkan pemerintah juga. Jadi lebih bagus kita antisipasi, itu anggarannya tidak terlalu besar. Ya? Tidak terlalu besar, peralatan sendiri. Jadi rencananya kapan mulai kegiatan? Kalau untuk TRC ya? Pelan-pelan? Yang pelan-pelan. Jadi dalam tahapannya? RUP, rencana umum pengadaan ditayangkan, nanti kan kita menyiapkan dokumen-dokumen teknis, Pak. Kalau kita sih estimasi lah dalam bulan-bulan Januari ini ya kita harapkan dokumen teknis ini sudah clear, HKPS sudah siap, kemudian segera kita mintakan ke ULP untuk proses lelangnya. Okay. Ya, harapan kami juga TRC ini ya, ini adalah mungkin ya perbaikan yang
yang terakhir mungkin periode harapan kami iya. Untuk haji S3 iya khusus untuk iya cuma kita tidak tahu nih ini juga kan tidak semulus yang kita perkirakan betul siapa tahu kayak kemarin sempat terjadi kalau istilah kawan-kawan perang bintang kan ya biasanya kan Nelang tertunda lagi sampai tahun-tahun lewat 2 tahun kalau tidak salah kan tapi kalau ini kayaknya tidak akan tertunda ya Nelang kita doakan aja Pak supaya lancar supaya cepat amin ya Pak. Saya tidak mau komentaran lebih dari itu. Itu aja Pak Jun, makasih banyak.